Sebentar lagi Ramadan, bakal banyak makanan enak, ngabuburit, jam ngampus lebih dikit. Oh iya, kalau gitu aku juga harus nyari mukena baru dong buat tarawih. Nanti kan di masjid banyak orang, siapa tahu ketemu jodoh. Duh, jadi makin rindu deh sama Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Kayaknya harus bikin target Ramadan nih. Oke, bulan Ramadan ini pokoknya aku harus hatam Al-Quran. Kamu liat deh mukena yang ini tuh baru banget keluar. Duh, lagi ngehits banget. Nah, niatnya aku mau beli ini nih buat persiapan Ramadan. Tapi katanya kalau misalnya beli yang ini tuh, kalau misalnya beli satu itu nggak dapet ongkir. Kamu mau nggak biar sekalian kita belinya? Mukenanya bagus sih. Tapi mukena aku juga masih bagus, Cim. Mukena punya kamu juga ya. Nggak sayang tuh beli lagi. Jadi tuh ya kalau misalnya mukena aku tuh modelnya tuh udah lama, warnanya juga udah kuno banget. Kalau yang sekarang lagi ngehits itu yang warnanya pastel-pastel gitu. Terus yang lagi ngehits modelnya yang suka dipakai artis. Kamu mah nggak tahu. Iya. Jadi kamu tarawih biar dipertin orang gitu, Cim? Iya. Enggak, maksudnya enggak gitu. Jadi tuh biar kalau kita kan ke masjid itu kan kita pakai pakaian terbaik kita. Nah, aku cuma persiapkan yang terbaik aja buat Ramadan. Iya sih, tapi enggak gitu kali Cim caranya. Daripada aku mau siapin penampilan, mending siapin tuh hati. Ih, kamu mah soalin banget. Nanti giliran aku beli juga kamu mau. Enggak bakal. Ya udah, lihat aja nanti. Ngomong-ngomong kamu kayaknya tadi lagi serius banget, kamu lagi nulis apaan sih? Coba lihat. Iya nih, aku lagi nulis lagi Ramadan. Kamu kan nulis emangnya? Gak usah deh. Lagian bikin atau gak bikin juga sama aja, Ramadan mah gitu-gitu aja. Cima, di story aja bilangnya, ya Allah semoga Ramadan tahun ini bermanfaat ya. Tapi giliran disuruh nulis lagi Ramadan aja, gak mau. Ih, kamu mah bisanya ngomongin orang mulu. Yaudah, aku gak jadi beli mukena nih. Aku nulis aja target Ramadannya. Yaudah, aku bikin nih. Aku punya bolpen sama kertasnya tapi. Makasih ya, aku bawa dulu. Mukena yang tadi Cima tunjukin bagus juga ya ternyata. Aku juga beli deh, mumpung baru dapat kiriman. Hayo ngaku, siapa yang masih sering kayak ayah? Ngasih tahu sih, tapi sendirinya juga masih begitu. Yang benar adalah mengajak dan bersama-sama menuju kebaikan ya Bravers. Yuk kita sama-sama perbaiki lagi ketulusan kita dalam menyambut Ramadan. Jangan sampai kerinduan kita tercemar karena kepentingan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like dan komennya ya. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media kalian biar konten dakwa ini makin tersebar. Jangan lupa juga untuk dukung kita terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Ai. Bingung. Ulang. Kiprol. Saya gak tuh beli lagi. Bukan aku tuh ya. Udah. Cut. Mukanya kamunya juga punya penerbangan. Cut.